Sebanyak 7 pemain PSM Makassar memutuskan untuk menggunduli kepalanya sebagai bentuk pemenuhan nazar usai juara Liga 1 2022-2023. Seperti yang diketahui, PSM Makassar sukses mengamankan gelar juara usai memenangkan pertandingan pada pekan ke-32 Liga 1 2022-2023. Setelah memastikan gelar juara ini, beberapa pemain PSM Makassar terlihat dengan tampilan berbeda. Tercatat ada 7 pemain yang memilih untuk menggunduli kepalanya. Mereka adalah Yuran Fernandes, Agung Manan, Harlan Suwardi, Akbar Tanjung, Everton Nascimento, Wiljan Pluim, dan Safrudin Tahar.